Oke, di video kali ini cara kita melihat waktu aktif di HP Xiaomi ataupun di HP Poco ya teman-teman. Jadi caranya di sini teman-teman buka pengaturan. Nah seperti ini, jadi saya jelaskan dulu ya. Waktu aktif itu contohnya seperti ini. Misalnya kalian barusan mematikan HP-nya. Nah, jadi seharusnya nanti waktu aktifnya pasti belum lama, yaitu mungkin beberapa menit. Ataupun HP kalian yang belum kalian matikan selama berhari-hari, pasti jumlah waktunya pasti banyak karena sudah lama. Nah, seperti itu ya untuk sedikit singkatan penjelasan waktu aktif di HP Poco maupun Xiaomi. Setelah kalian buka pengaturan tentang tekan telepon, di sini teman-teman pergi ke bagian keseluruhan spesifikasi. Seperti ini, kita scroll ke bawah, kita tekan status, kemudian di sini kita pergi ke paling bawah. Disinilah cara kita mengetahui atau melihat waktu aktif. Bisa teman lihat, di sini waktu aktif kita ada sekitar, berarti ini 4 jam ya teman-teman ya. Ini 4.00, ini jam, ini menit, dan ini detik ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.